11.000 MDWL. Don. Halo guys, jadi ini aku lagi di base camp Larokan, mau latihan buat event nanti di awal Mei. Jadi aku nanti rencananya mau trail run sampai puncak, nggak tahu berapa kali, rencananya sih 5 kali. Doain aja ya. Morakis. Ya, diisi dulu satu nama perwakilan ya. Iya. Tanggal 14 sekarang. Ini dapat fasilitas voucher dan bisa ditukar minuman atau makanan di pos. Tukarnya di mana? Bisa, warung Baskem ini juga bisa ya. Tukarnya di pos 1. Pos 1 bisa, warung Baskem ini juga bisa. Oke. Okay. Habisin roti dulu. Kirim tuh, kirim tuh. Hati-hati ya, guys. Monggo, Mas. Hati-hati ya. Jadi ini aku fun run bareng mereka berdua ini. The real pelari. Ah, jadi tinggal ya. Berapa kali ini kita naik turun? 15. Kayak aku paling 5 doang. Dan itu pun kalau kakiku gak kenapa-napa. Kita coba dulu ya guys, doain, oke? Okay? Soalnya nanti bakal event 10 kali, jadi setidaknya 5 kali bolak-balik ya. 3, 2, 1, let's go. Ya. Lari guys, loh, lari guys. Tanjakan manja. Manusia jahanam. Manja sih katanya manusia jahanam lagi. Ngos-ngosan aku. Gimana sih? Enggak. Enggak. Aduh. Enggak kayaknya sekali doang deh, guys. Ini belum sekilo. Ayo. Udah 10 menit kok ya. Udah 10 menit larokan. Wah, puncak. KTM-nya siapa kira? Kartu tanda pramuka. Terlalu digasnya. Tapi aku lari sih. Salah. Oke.
apa-apa. Masih memanas lagi. Udah nyampe deh. Udah nyampe deh saya. Gak jelas banget tiba-tiba nyampe. Ini 14 kali lagi. Buset. Bang, parah gak? Parah, bang. Eh, selari kan? Tapi kan udah nyampe. Lagu bu. Kau layu sebelas lagi. Lagu bu. Ketika punya dua rekan pelarian yang bacot. Sudukan aku guys. Sudukan. Tapi kan udah sampai, ternyata masih di sana. Sudu'an. Sudu'an tracking kok. Sudu'an. Sudu'an. Sudu'an aku. Sudu'an. Ya, malah out dong. Ya, mantap. 846 puncak pertama ke close tadi berasa 16 menit deh. 16 menit paling 17 menit. Lu sudutin lu. Ya, puncak pertama. Puncak pertama. 16 menit. Sudutin aku. Lemolas. Hitungan. Kita turun. Terus naik lagi. Iya, iya, lari lagi. Hop. Kita di lorokan. Mas, Mbak. Amit, amit. Benar ya. Aku sudah diri enggak sih. Jadi tadi tuh melipir ya kan, dari pos 3 ya guys. Pos 3 terus ambil kanan, tembusnya ini. Jadi tadi percabangan puncak, terus ambil kanan dari puncak, ketemunya ini, Gunung Bekat. Ya Allah. Gunung Rabi wes pegat rek.
11.111 mdpl. Ternyata ada yang lebih. 1.000, Pak, 1.000. Oh, 1.000 dah. Ternyata ada yang lebih tinggi dari Gunung Lorokan. Amit Everest. Everest 7000. Amit Everest. Dan janganlah kamu merasa lemah. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Yuk, lanjut. Kekuatan aku. Aduh. Kan bercanda. Oh, itu ada bendera lagi, itu apa? Kebergaji. Kebergaji. Puncak. Iko Gajah Mungkur. Puncak. Wah, Gajah Mungkur. Iko. Sumbing. Puntuk Kencur. Siak Gajah Mungkur. Itu apa tadi? Itu apa tadi yang bendera? Bergaji. Puncak Bergaji. Oh, itu Puncak Bergaji. Terus itu Gajah Mungkur. Yang di sana. Terus yang di sana? Pakes. Puntuk Kencur. Eh, salah. Puntuk Kencur. Panggurat. Jam 9. Aduh, puncak kedua. Aduh, puncak kedua. Dan aku udah gak kuat. Perutku sakit banget, aku mual, woy. Baru puncak kedua. Baru 4 kilo berarti ya. Aduh. Udah. Banyak kedua. Wes ngonten aku. Banyak kedua. Mek cucu. Konten. Enggak. Padahal aku belum. Heh. Berarti mau enggak mana lah anakku gorong foto ya? Aku kurang foto. Mas satu terus mau gak mana ini ceritanya. Mantap anjay. Halo guys. Halo juga guys. Dadah dulu mas. Penghuni asli. Iya, Dik. Downhill mantap sih. 12. Gak makan sih, takut makin suduan. Jadi aku mau menuju ke puncak lagi. Ketiga. Kali ini bener-bener lari ya. Wah. Lemes. Puncak ketiga. 958. Puncak ketiga. Oke, sumpah. Padahal aku belum sempat foto di Tugu. Tapi malah kabut. Apakah ini pertanda aku harus naik lagi? Aduh ya Allah, tadi aku sempat muntah tuh. Nggih. Ayo saya lambat kali kayak situ kau.
Setengah 11. Sudah cukup lama, cukup istirahat. Puncak lagi. OTW puncak keempat, cek. Puncak lorokan keempat. Satu lagi, bro. Lempok. Ah, enggak. Bisa kalian. 10.48. Puncak keempat. 11.000 MDWL. Down. Kali ini benar-benar turun sih, nggak naik lagi soalnya lapar. Sudah mulai lapar, gengs. Kalian juga udah kabut banget. Tadi nyesel sih pas pagi-pagi nggak foto. Wow. Di warung lagi. Udah enak sih ini kali, jadi enak banget tidur lagi. Ini udah 5 kilo lebih sih, udah 4 kali bolak-balik, jadi aku mau turun lewat air terjun. Ini pos satunya, terus lewat sini ke air terjun. Let's see. Wow, ini air terjunnya gila, seger banget sih. Aku rasanya kayak pengen mandi. Tapi tolong, ini ramai banget. Ini ramai banget. Air terjun apa namanya? Air terjun apa? Kedung Kepiur. Air terjun Kedung Kepiur. Ini air terjunnya terus lanjut bebas ke sana, itu tembus ke base camp lah. Dia ngapain? Tembus kamar mandi. Terus tembus kamar mandi, gengs. Berarti bagian belakang base camp. Dah, kita makan dah. Sekali lagi. Mantap. Kalau check out, ya kecentang, cari namanya. Iya. Masalahnya. Gak masalah sih. Pakaian masalah, Ben Mas. Pokoknya minum jamu. Jamu pegel melarat. Jamu pegel melarat. Jadi tadi itu total 4 loop. 4 kali ke puncak. Kurang lebih 2 jam. Tapi tadi emang kekrep, sempat kekrep. Pokoknya kurang lebih 2 jam. Totalnya berapa kilo sih tadi? 6,4 ya? 6,5 lah, 6,5 kilo. Thanks for watching, guys. See you di Latifah's journey selanjutnya. Alhamdulillah. Terima kasih orang baik.